untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang dalam meraih kemerdekaan. SDN 4 Lambu Kibang Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat adakan upacara dan karnaval di lapangan sekolah setempat Kamis tanggal 10 November tahun 2022. Begitu antusiasnya siswa, siswi mengikuti karnaval dan drum band. Bermacam-macam kostum yang mereka pakai, di antaranya pakaian suku Lampung, suku Jawa dan pakaian suku-suku yang ada di Indonesia, bahkan ada pula siswa-siswi mengenakan pakaian pahlawan pejuang. Turut hadir, Kepala Sekolah SDN 4 Lambu Kibang, Nurdinsyah SPD, Komite Sekolah, para Dewan Guru Pengajar Pendidik dan siswa-siswi kelas 1-6. Dalam sambutannya Kepala Sekolah, Nurdinsyah SPD semoga kita bisa mewarisi semangat dan perjuangan para pahlawan. Kita sebagai generasi penerus harus tetap berjuang, mempertahankan kemerdekaan, karena saat ini kita berjuang bukan lagi melawan penjajah tetapi bagai kita berjuang melawan kebodohan, pungkasnya. Erwan Lantai News TV melaporkan.